Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita sekali lagi dapat mengadakan CDL hands-on online bagi kluster IPG pada hari ini. Alhamdulillah, ya, bersama-sama kita dapat berjumpa lagi pada hari ini, ya, dan anda semua bersama-sama dengan saya, Dr. Abdul Hadi bin Makdawi dari Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Ya, kita akan bersiaran seperti biasa pada hari ini. Kita ada dua slot, iaitu slot CDL Snippet Reflect On yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan yang kedua pembentangan oleh Dr. Muhammad Jeffrey bin Mak Lazim. Ya. Baik, untuk tidak melengahkan masa, ya, kita teruskan dengan bahagian yang pertama, iaitu CDL Connecting.Learning Snippet Reflect On yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh. Jadi dengan ini saya mempersilakan Datuk, ya, untuk mengendalikan CDL Snippet Reflect On. Silakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang ini untuk sesi snippets kita. Tajuk saya pada hari ini ialah Why Make Your Own Notes? Kita tahu kita selalu menghadiri kursus atau kita sambung belajar di universiti atau di college atau di institusi manapun. Mengambil nota itu menjadi satu daripada aktiviti pembelajaran. Jadi kita perlu tahu apakah kelebihan, ya, kita mengambil kira tentang kepentingan mengambil nota. Apakah faedah pengambilan nota yang menyerlah? So, ada banyak penulisan yang kita boleh baca tentang the why of taking notes dan juga apakah faedahnya dan mengapa kita mengambil nota dan cara kita boleh ambil nota. Ada banyak penulisan macam yang dipaparkan pada slide ini, how to take smart notes. So, why do you make your own notes? Let's go to the next slide. So, kita sentiasa dengar pembentangan. Semalam saya memberi satu ceramah dekat Perak untuk 2 jam. Dan sebelum mula, saya minta para peserta untuk pastikan mereka ada buku nota mereka agar mereka dapat buat catatan dengan cara mereka tersendiri dalam bentuk grafik ke apa, supaya ada perkara-perkara yang mereka rasa adalah penting untuk pemahaman tentang topik yang disampaikan. So, kita sentiasa dengar pembentangan tapi kita nak buat catatan tentang apa yang disampaikan oleh penceramah, pensyarah dan sebagainya. Kadangkala dalam ucapan pun, ramai orang menulis nota bila satu ucapan diberi. Dan walaupun kita diberi nota, kadangkala untuk satu-satu tajuk, kalau kita hadir ceramah atau kursus dan sebagainya, baik juga kita buat juga nota-nota kita sendiri. Dan itu selalu berlaku, kita buat nota sendiri. Bila kita belajar, kita kurang beri masa untuk catatan nota. Tapi kalau kita kaji, kajian menunjukkan ramai, ya, pelajar atau peserta yang mencorakkan cara tersendiri untuk membuat nota-nota ringkas tentang sesuatu tajuk dan sebagainya. So, kajian menunjukkan bahawa kalau pengambilan nota ni untuk menulis nota ni adalah satu kemahiran. Dan kalau nak jadi mahir, maka seperti yang disebut selalu, practice makes perfect. Maka kita kena latih diri kita untuk buat nota dengan cara yang terbaik untuk pemahaman kita. Nota itu adalah untuk nota kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Kadangkala nota yang saya buat mungkin tidak membawa makna kepada seorang yang lain.
Kerana dia akan takkan faham, kerana kita ada simbol-simbol kita sendiri atau yang mana kita rasa ada cara kita, penulisan kita yang tersendiri. Dan the more you write, the better you become. Yang penting, kita meletakkan buah fikiran kita, our thoughts on paper. Selalu saya pernah dengar orang katakan, it's high time you put pencil to paper. Apa maksud putting pencil to paper? Artinya apa yang kita fikirkan ni kadang-kadang kita hanya bentang atau kita cakap secara lisan. Tapi terbaiknya kalau kita ada sesuatu idea pun, sebaiknya kita tulis idea tu. Kita tulis isu itu dan sebagainya. Dalam pemahaman kita sendiri, dalam kerangka pemikiran kita sendiri. So seperti saya kata tadi, taking notes ini daripada lectures dan pembentangan, ada banyak panduan yang kita boleh rujuk untuk mendapatkan ilmu tentang pengambilan nota ini. Next slide, please. So, kalau kita buat catatan nota sendiri, ya, kita memurnikan lagi pemikiran kita tentang sesuatu isu atau apa yang kita sedang baca. Satu konsep yang kita cuba nak memahami. So, bila kita tulis atau kita lakarkan sesuatu secara grafik, ia mungkin dapat membuat pemikiran kita memahami isu itu dengan lebih jelas. Saya masih ingat seorang pensyarah saya, sebenarnya dia co-supervisor saya untuk PhD. Beliau berasal daripada negara Ghana. Dan nama beliau adalah Profesor Ernest Teko Lami. Dan dia mengajar, dia ada tiga ijazah sebenarnya, ada master's dalam engineering pun dan PhD dalam fisiologi dan juga merupakan doktor perubatan. So, beliau mengajar topik tentang fisiologi otak. So, bila mengajar fisiologi otak ni, dia merupakan satu topik yang kompleks dalam bidang perubatan. Tapi beliau kongsi bersama saya bagaimana dia akan memudahkan melalui nota-nota yang beliau buat sendiri, hasil rujukan daripada buku-buku dan sebagainya untuk memudahkan pemahaman, to simplify, tapi tidak lari daripada fakta. Untuk pastikan dia dapat merangka fikiran kita dalam satu bentuk yang konstruktif untuk memahami fisiologi otak. Yeah. So, kita perlu, kalau kita ambil nota, pandai menulis tu, kita dapat menyampaikan buah fikiran secara bernas. Lebih kerap kita menulis, lebih arif kita dalam pemahaman kandungan yang kita baca itu. Kerana kita bukan saja melihat, kita meneliti, kita fikir, dan kemudiannya kita tulis. 3-4 aktiviti berlaku serentak. Dan kita tidak akan rugi, walaupun kadang-kadang yang mengambil masa, kerana akhirnya ia akan membantu kita menguasai bidang ilmu. Kerana kita bukan saja baca, kita bukan saja cuba memahami, tetapi kita membuat nota-nota ringkas tentang bidang tersebut. Dan kadang-kadang banyak juga kita kena baca dalam masa yang singkat. Ia membantu kita, nota-nota membantu kita memproses maklumat secara intensif. Dan mengenal pasti perkara yang kita kurang faham yang dan yang perlu diberi perhatian. Oh, ini saya masih lagi tak faham bila kita catat nota. So you read again. Anda rujuk pula buku yang lain. Anda tanya pula kepada pembentang atau pensyarah apa sebenarnya maksud bila dia kata begini. Pemahaman sebegitu jadi kita faham dan kita buat nota bila ada penjelasan oleh penceramah dan sebagainya. Atau daripada bacaan kita sendiri. Next slide please. So rumusannya, write your own notes. Take charge of your own learning. Kerana bila ambil nota adalah untuk pemahaman kita sendiri. Nota ringkas ini tidak bermaksud, walaupun boleh digunakan,
untuk diedarkan, tapi maksud apa yang saya nak sampaikan hari ini adalah nota untuk diri kita sendiri, untuk pemahaman kita sendiri, untuk membawa satu manfaat kepada diri kita of our own learning. Ia memerlukan active listening. Kalau dalam kelas, bagi murid, apa guru sebut. Dan juga fikir apa yang saya tulis ini membawa makna atau tidak. Membuat jaringan atau koneksi di antara tajuk-tajuk yang berbeza yang pernah kita belajar dalam sesi yang sebelum itu. Dan juga kemudiannya, lihat semula bahan-bahan yang sedia ada untuk dapat letakkan konteks dan konsep tentang apa yang kita baca. So, pengambilan nota ini adalah satu kemahiran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh menguasai, boleh jadi mahir. Remember, practice makes perfect. So, jangan duduk saja dalam satu pembentangan atau ceramah dan dengar dan sebagainya. Ia mungkin dapat 20%. Tapi bila kita menulis dan kita buat corak dia, grafiknya, mungkin boleh sampai ke 70% kita memahami apa yang disampaikan. Kalau kita rakam dan kemudiannya dengar semula, ia akan menjadi satu reinforcement kepada apa yang kita nak menguasai. Okey, kita masuk ke slide yang terakhir. So, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa ilmu yang disampaikan ni kita boleh juga dapat daripada pelbagai sumber yang lain. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Kita sebagai cikgu, sebagai pentadbir, sebagai pemimpin maupun di sekolah, PPD, JPN atau kementerian, kita harus mempunyai satu sikap yang positif. Remember, it is easier to build strong children than to fix broken adults. And remember, reading is thinking. And if a child can't learn the way we teach, then maybe we should teach the way they learn. So, itu saja daripada saya pada petang ini. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian berkaitan dengan cara mengambil nota dalam apa CDS snippet reflect on sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh sebentar tadi dapat meningkatkan kerja buat kita dan juga meningkatkan prestasi kita khususnya dalam kerja-kerja mengambil nota. Baiklah, ya. Kita teruskan dengan bahagian yang kedua pada petang ini iaitu pembentangan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Jeffrey bin Haji Mat Lazim. Baik, Dr. Muhammad Jeffrey bin Mat Lazim sudah ada di talian? Dr. Jeffrey? Okey, doktor. Boleh dengar? Okay. Boleh dengar. Okey, yeah. Okey. Baik, kita kita teruskan ya. Baik, kepada sidang pada semua peserta penonton pada petang ini, saya minta maaf ya di atas kesilapan teknikal yang berlaku ya pada petang ini. Tapi alhamdulillah ya kita dapat manage ya. Kita dapat meneruskan. Seperti biasa ya, kita akan teruskan dengan sesi pembentangan oleh Dr. Jeffrey ya. Dan saya minta tuan-tuan dan puan kekal dalam sampai ke hujung rancangan dan nanti link kehadiran kita akan diedarkan pada penghujung rancangan nantilah ya, insyaAllah ya. Baik, sebelum saya serahkan kepada Dr. Jeffrey, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya, latar belakang Dr. Jeffrey ini ya. Nama penuh beliau adalah Dr. Muhammad Jeffrey bin Haji Mat Lazim ya. Merupakan anak kelahiran Kota Lama Kiri, Kuala Kangsar, Perak. Memperoleh pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sultan Idris, Kuala Kangsar ya, dan seterusnya meneruskan pengajian di Sekolah Menengah Keliput ya. Seterusnya memperoleh ijazah
sijil ijtisas perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah, ya, memperoleh ijazah daripada UKM, USM dan juga akhir sekali ijazah Dr. Falsafah dari UPSI, ya, mempunyai pengalaman yang panjang dalam bidang pendidikan sama di sekolah maupun di peringkat Institut Pendidikan Guru, ya. Beliau merupakan setiausaha kehormat, ya, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Perak, ya, dari 2019 hingga 2023, dan merupakan ahli sejarah Persatuan Sejarah Lisan Malaysia, ya, dan terlibat aktif dalam penulisan dan juga pembentangan. Jadi kalau kita lihat pada biodata ni, kita alhamdulillah lah pada petang ini dapat seorang apa nama figure ataupun pembentang yang hebat, ya. Jadi kita sama-samalah, ya, kita mendengar perkongsian yang jarang kita jumpa, ya, perkongsian yang apa menarik pada petang ini, ya. Jadi dengan ini saya menjemput dengan segala hormatnya menjemput Dr. Jeffrey bin Mat Lazim untuk menyampaikan apa-apa meneruskan pembentangan pada petang ini. Dipersilakan Dr. Insya Allah Dhani, terima kasih kepada Dr. Hadi, ya, Amin Madami atas beliau memberi peluang kepada saya sekali lagi, ya, pada petang ini untuk membicarakan sedikit perkongsian lah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, dan tentunya saya minta maaf atas pelakunya teknikal di sini. Saya telah berusaha sebenarnya sama mendapat pengalaman tersebut, namun begitu berlaku sedikit kelewatan atas sebab teknikal satu dan tentunya agak berat. Walaupun saya suka saya katakan pada hari ini petang ini kita berkongsi dengan seorang tokoh yang sangat hebat, ya. Saya ini sebab bidang saya konten pun banyak tokoh-tokoh yang disimpan untuk saya ketengahkan, tapi sementara itu menunggu mungkin ada slot tertentu dan juga jenis-jenis tertentu saya kemukakan apa tokoh-tokoh ini, ya. Jadi saya simpan untuk dikongsi bersama-sama rakan-rakan dan penonton yang lain, ya. Jadi saya memilih kali ini lah Datuk Siti Rahmah Kasim, ya. Sekejap, ya. Baik, tuan-tuan. Okey, saya ini kajian sosial jabatan sosial. Tipu-tipu, ya. Okey, baik. Okey. Siapa tokoh ini, ya? Ya, saya katakan tadi lah Siti Rahmah Kasim, ya, yang mana beliau juga merupakan orang yang baik di sini, ya. Saya nyatakan ialah bagaimana bumi berbuah dalam Melayu ini tidak sama ada sebab kerana nasib penjajah, ya. Penjajah banyak menggelar ataupun pedagang-pedagang di Timur Barat dan Timur Tengah menggelarkan beberapa nama bagi tanah Melayu ini, ya. Saya cuba buat analogi untuk memahami apa yang berlaku, ya. Bagi seorang ahli astronomi dan akademik Melayu, ya, bagi astronomi, okey, menyatakan menganggap sebagai Decimus Aureus Maximus, dan orang India sebagai tanah Melayu sebagai tanah emas, ya. Dalam kitab Al-Tarikh Sanasiyah salah silah negeri Kedah, ya, atau tanah Melayu atau semacam tanah Melayu dinamakan sebagai tanah asin. Okey, baik. Kenapa bertuahnya bumi ini? Kerana kita juga hasil daripada bukan hanya asin bumi, tetapi kita juga bertuah kerana munculnya golongan nasionalis Melayu yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan dan belum terjajah. Kemudian kita juga bertuah. Kenapa kita bertuah hari ini? Kerana kita menghirup udara dan kita tidak berpeluang untuk hidup secara aman dan harmoni kerana jasa dan pengorbanan dengan perjuangan tanah. So, saya rasa
tokoh-tokoh ini tak lampu dengan zaman ya. Dan sementara yang saya dapat ini pada sini Dr. Kuitari, saya ketengahkan Siti Rahman Haji Kasim. Baik, penegasan di sini ialah memang terdapat beberapa artikel ditulis berkaitan dengan Siti Rahman Haji ya, yang mana melalui akhbar, berita harian, metro, rakaman dan TV, TV1, Wani dalam dan ke perusahaan blog dan FB dalam talian. Ya. Namun apapun, dari segi buku tidak ada. Ya. Baik, apa yang membezakan sorotan saya pada petang ini ialah saya sangat-sangat bersyukur dan saya sempat ya, sempat bermuramah beliau ya, semasa usia beliau berusia 87 tahun. Ya. Ketika saya buat satu lagi penyidikan, tapi saya berjumpa dengan dia dan saya mengambil peluang untuk menyimpan catatan-catatan tertentu untuknya untuk saya ketengahkan sebab saya tahu tidak ada buku tentangnya. Baik, saya untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian yang hadir dalam ramaian ini pagi petang ini, ya, saya ke rumah anaknya, ya, untuk membuat bil dan sebagainya. Saya sempat jumpa pada 15/9/2013 di rumah anaknya di Senawang Negeri Sembilan. Ya, ketika itu usianya baru berusia 80 tahun dan masih lagi aktif dalam pertubuhan tertentu yang kita akan bincangkan nanti. Okay? Baik, sedikit latar belakang. Ya, berasal di kampung Batu Hampar, Rembau, Negeri Sembilan, ya, wilayah British. Ya, kalau kita tahu sebelum merdeka, kita dipanggil Melayu British. Ya. Dilahirkan pada 30 November 1926, berpendidikan agama Empat Senawi di Madrasah Al-Huda Pulau Pinang. Jadi bagi orang tak faham pada Empat Senawi ini, contohnya tahap peringkat pengajian agama tahap tinggi lah. Ya. Macam contohnya kalau tahap rendah, ini tahap tinggi. Ya. Macam contohnya kalau lagi kita boleh samakan dalam peringkat STPM lah. Ya. Sijil tinggi agama tu dekat STPM Pak Senawi lah. Ya. Okey. Dan Siti Rahman ni sangat berminat untuk melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar, ya, Mesir, dan bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu agama. Namun beliau membuat pilihan yang kedua, iaitu berjihad dan berjuang sebagai berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Ya, walaupun tidak banyak membicarakan tentang beliau, tapi hakikatnya pengorbanan dan jasa-jasa beliau sangat besar kepada negara kita. Okay. Ini ada related dengan kepada ujung nanti kita akan bincangkan. Okay. Baik. Terbantunya pendidikan itu disebabkan beliau memilih untuk ialah semangat muda kan, darah muda. Ya. Seusia 18 tahun dia telah mula menceburkan bidang bukan diri dalam bidang politik kerana marahnya terhadap penjajah dan juga semangatnya untuk membebaskan negara. Ya. Tambahan pula mendapat katanya mendapat semangat dan juga diapi-apikan oleh salah seorang ustazah yang belajar di Pulau Pinang itu, asalnya bagi Indonesia, sentiasa melawakan bagaimana Indonesia telah merdeka ataupun bagaimana Indonesia menentang Belanda kan. Jadi atas sekarang dan rasa berkobar-kobar itulah beliau Datuk Siti Rahman ini tidak menoleh ke belakang lagi untuk mencuburkan diri dalam bidang politik. Dan pada beliau fasa penting untuk kita melepaskan diri daripada belenggu penjajah. Okey. Ketika Melayu Union 1946 kan diumumkan, disiarkan pada 1946, ketika itu kalau dilihat pada usia lahirnya, tahun lahirnya dia berusia 20 tahun. Ya. Dan sangat-sangat aktif menentang Melayu Union. Aktif masa bagaimana menentang perhimpunan, melalui demonstrasi dan sebagainya itu beliau disertai. Ini yang diceritakan beliau dari beliau sendiri ketika saya berpeluang menemui beliau. Okey.
Latar belakang sedikit latar belakang family. Suaminya Ustaz Muhammad Majdub, ya, Haji Yunus, sentiasa memberikan kepada beliau dalam memperjuangkan tanah air dan juga bangsa. Ya. Dalam disokong kuat oleh pendidikan agama, jadi mereka menyatakan itu sebagai satu ibadah untuk ataupun keperluan, ya. Pentingnya mereka melepaskan bangsa mereka dari dijajah dan sentiasa dibina. Okey, pernah menjadi guru sekolah perempuan Melayu Sungai Star, Pari Buntah, era. Okay. Nah, mungkin Pari Buntah tu kan kalau kita tengok Pulau Pinang dan Pari Buntah boleh baca border, kan? Ada kalau kita berjalan sekarang, juga Pulau Pinang dan juga Pari Buntah itu adalah border, kan? Jadi mungkin lepas ataupun tamat saja 4 tahun itu beri peluang untuk mengajar. Dan masih lagi menjadi guru, ya, ketika menjadi guru agama di sekolah perempuan terentang Rembau Negeri Sembilan. Okey. Dan tokoh hebat ini, ya, meninggalkan kita semua pada 24 Mac 2017 ketika berusia 91 tahun di rumah anaknya kerana sakit tua. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Jenazahnya disemadikan di Tanah Kuburan Islam secara dalam satu kumpulan. Ya. InsyaAllah, siapa-siapa yang ada kelakannya, kita bolehlah menziarahi pusara beliau. Baik. Saya terus kepada kerjaya. Ya. Pernah menjadi pegawai bank, Malay National Bank Corporation Limited di Rembau. Pernah menjadi pegawai penangan UMNO Melayu, Solok Kepenang 57, ya, pegawai penangan UMNO Melayu, wanita pertama lah, ya, wakil rakyat kawasan terentang Rembau, selama 2 penggal, iaitu tahun 59 sehingga 69, ya, 5 tahun 5 tahun jadi 2 penggal lah. Baik. Dan yang di-Pertuan Angkasa Malaysia, ahli lembaga pengarah Bank Rakyat Malaysia, ya, dan bidang gerakan NGO yang pernah disertai oleh beliau, ya, menjadi pengurus Pertubuhan Pakatan Islam Malaysia PAKI Sembilan. Baik, ketika saya ke rumah beliau, ke rumah anak beliau di Senawang pada 15 September 2013 ketika usia beliau 27 tahun, beliau masih lagi menjadi pengurus PAKI, ya, di Negeri Sembilan. Dia masih sihat. Okey. Ahli Majlis Tertinggi PAKI Malaysia, Pengurus Mubarak Negeri Sembilan, ya. Ahli Majlis Tertinggi Mubarak Malaysia, Ketua Wanita UMNO Cawangan Terentang, Rembau, Pengurus Pertubuhan Kebajikan Ibu Tunggal Negeri Sembilan, Pengurus Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Daerah Rembau, Pengurus Koperasi Kaum Ibu Rembau Utara Berhad. Baik. Anugerah yang diterima oleh Datuk Seri Ramah, ya. Nah, tokoh wanita UMNO Malaysia, tokoh mengalih hijrah daerah Rembau pada 2002, tokoh wanita Perkim 2005 dan 2013, anugerah pengkisahan sejarah Wira Tak Dicanang pada 2010, tokoh jubli emas Perkim 2010, Sikandi Negara 2014, tokoh Ibu Mentali Peringkat 9, Ahli Mangku Negara yang memerlukan Dato' dan Tuan Setia Mahkota kepada jasa-jasa beliau. Right. Now, ini yang plot yang paling penting saya nak tengahkan hari ini. Ya. Siap pun ada penulisan-penulisan yang saya nyatakan awal tadi, tapi hari ini saya cuba ketengahkan atau surutkan bersama-sama rakan-rakan di luar sana pengalaman ataupun apa yang diceritakan secara kisah dengan saya pada ketika saya meramah beliau lah, ya. Mungkin ada sapi persamaan, mungkin ada juga sedikit perbezaan yang mana fakta memang tidak boleh diubah, tetapi bicara tepi-tepi itu kan mungkin ada boleh saya tambah itu untuk pengetahuan kita semua dan menjadi rekod, ya, pada warisan akan datang. Okey, tuan-tuan. Baik. Kronologi pada mulanya, ya. Dalam satu pertemuan bersama-sama ahli majlis UMNO, ahli UMNO di Dewan Hang Tuah, ya, Bandar Elimaka, Presiden UMNO ketika itu, iaitu
Tuan Abdul Rahman nyatakan bahawa parti itu tidak punya dana ya, yang cukup untuk beliau dan perwakilannya ke kita bagi tujuan rundingan kemerdekaan. Ya. Jadi Tunku menyatakan hasrat itu dengan penuh ucapannya, dengan penuh dikatakan, dengan penuh emosi, sehingga Tunku sendiri mencetak air mata ya, mengenangkan ataupun merasakan ketidakupayaan ya, orang Melayu ketika itu, termasuk juga parti orang Melayu yang ditubuhkan ketika itu yang masih lagi berusaha ya, dan juga kekurangannya, terutamanya kewangan, bagaimana mereka untuk berbincang untuk mendapatkan kemerdekaan. Okay. Ucapannya penuh emosi Tunku Abdul Rahman itu dikatakan begini ya, dalam konteks kandungan ucapan Tunku Abdul Rahman dalam dialek dalam dekoru ramai itu saya ni dengan Duli Diraja hendak berjumpa Baginda Queen untuk merundingkan tarikh kemerdekaan Tanah Melayu. Tapi UMNO tak ada duit. Saya pun tak ada duit. Saya nak jual istana tapi anda murka. Baginda suruh saya jadi raja tetapi saya lebih suka jadi presiden UMNO dan bekerja untuk orang Melayu. Itu itu lorat atau dialek orang Kedah lah kan. Orang Kedah. Yeah. Itu dinyatakan ditunggu ya dengan ucapan-ucapan yang lain lah ya, tapi kita closekan ataupun kita closeupkan yang yang penting di sini ya. Jadi itu yang membangkitkan rasa ialah rasa saudara yang begitu tinggi ya kepada seperti Siti Rahmah. Alright. Mendengar kata-kata Tunku ya, mendengar kata-kata Tunku pada ketika itu ya, timbul semangat yang berkobar-kobar dalam diri Siti Rahmah ni untuk berbuat satu untuk agama, bangsa, agama dan tanah air. Ya, dia tak fikir lain dah. Ya, dia fikir dia mesti buat satu sebagai rakyat tanah Melayu ketika itu ya, tanpa berfikir berfikir panjang lah katanya kan begitu ya. Okey. Secara spontan ya, selepas sebaik saja Tunku mengungkapkan perkara ucapan itu, Siti Rahmah ni bangun ya, dengan berani dan bersemangat berkata ya, sesuatu. Ya, sebab ialah ramai ya, dikatakan sesat dewan itu, dan dewan itu ada dua tingkat ya, yang mana tingkat atas dan bawah. Jadi buku puncak di petah bawah. Okay. Tiba-tiba kan, ya, tiba-tiba tengah ramai-ramai seorang bangun ya, berteriak dengan suara yang kuat dan tinggi, tentunya orang semua senyap. Apa pula dia ni kan? Kenapa pula dia ni bangun bangun dengan tiba-tiba dan bercakap dengan suara yang kuat begitu. Okey. Senyap dewan ketika itu dan mungkin dalam keadaan terkejut dan akan cuba memperhatikan fokus kepada insan yang tubuh kecil yang berbangun ini, seorang wanita yang tubuh kecilnya bersinar merah katanya, baju putih dan pakai merah itulah ya, bangun ya, daripada bawah pertas tempat tungku bertucap itu, apa dikatakannya ya, dalam suara sebah ya, tetapi penuh bersemangat. Itu yang diceritakan pada saya. Dikatakan apa dia kata, Tunku, saya terpanggil bila mendengar ucapan Tunku. Dengan ini Patik ya, Patik menyumbangkan gelang emas hanya Patik demi kemerdekaan negara. Saya ikhlas atau Patik ikhlas ya, jika ada 10 gelang emas semuanya akan diberikan kepada Tunku. Baik ya, itulah satu gelang emas yang dia ada. Okey. Baik. Gelang emas ini sangat sangat istimewa kepada dia kerana dia merupakan hadiah oleh dari bapanya kepada dia kerana melangsungkan ataupun hadiah perkahwinan dia dengan Ustaz Muhammad tadi maksud tadilah kan, bin Muhammad Yunus tadi ya, sebagai hadiah perkahwinan. Tetapi dia bagi itu, dia kata dia tak fikir banyak dah ya, sebab suku kata memang tak ada duit. Tak apalah, ini mungkin tak banyak, mungkin tak boleh sampai, tapi mungkin itu bahagian ataupun penyumbang ataupun langkah pertama bagi mendapatkan dana yang lain lah. Okay. Tak berhenti di situ saja. Siti Rahmah menyuruh para diri ya, dikatakan dengan izinan Tunku ya, ataupun diperlakukan. Bukan itu saja, menyuruh para diri yang hadir supaya berbuat demikian. Kalau ada yang sudi berbuat demikian atau sudi menyumbangkan sesuatu kepada Tunku untuk pergi berangkat ke sana. Ya. Lebih kurangnya disebutkan saya beginilah ya, saya
bukakan kata-kata itu, tak lari jangan banyak. Definisi yang satu dua kata yang drop ke sana sini, tak apalah. Ini yang saya ingat. Wahai para hadirin yang ada di dalam dewan ini, marilah kita sama-sama menyumbang apa saja yang mampu bagi membantu pembiayai tumpu dan pokok saja ke London bagi mereka Carolina memerdekakan tanah Melayu yang kita sayangi ini. Ya? Ini yang dikatakan. Lebih kurang plus minus lah. Yang saya ingat, saya ada rakam lah. Dia punya suara itu. Ya? Kalau begitulah. Baik. Teruskan. Serentak dengan itu ya, tuan-tuan, kita ramah ni, dia buka, dia menggunakan selendang ni tu, yang selendang dia pakai tu kan, masa tu, dia buat macam bundut tu kan. Macam saya pegang sebelah sini, kita lipat kain kebar tu kan. Minta kawan dia sebelah lagi, pegang kawan sana, dia pegang sebelah sini, buat macam kain handuk tu lah. Kita tahan. Contohnya kalau kita kain buah yang apa kan, kita gunakan kain bawah ni kan. Boleh tak jatuh atau boleh kita sambut. Okey, itulah. Dan dia pergi pada baris ke baris tempat tu hadirin para-para yang perwakilan ataupun para ahli-ahli UMNO yang ada di situ. Dia pergi banyak menyumbang lah. Begitu-begitu sumbang. Terlalu ramai yang menyumbang. Baik, melihat kepada sumbangan itu, ya, sambutan itu baik itu, yang mengejutkan itu, berapa lagi ahli wanita UMNO bangun ya, menggunakan selendang juga membuat menadah lah ya untuk siapa-siapa lagi pada dewan penuh kan menadah lagi siapa nak bagi. Baik. Masing-masing cuba memberi sumbangan apa-apa yang perlulah ya yang patut yang dan kebawa ketika itu ya. Ini yang menariknya bangsa Melayu ni ya ataupun semangat Melayu ketika itu di mana mereka memberi apa saja yang ada pada mereka ya tak kira yang mungkin nak merdeka saja ya. Kalau kita hari ini mungkin kita pergi dua kali nak bagi ini kan nak bagi ni nama macam mana ya okey sayang benda ni ada orang tak fikir lah. Tapi oleh kerana mereka tak fikir itulah jadi kita sekarang hidup macam ni ya insyaallah okey lebih hebat lagi ya apabila para hadirin yang duduk di peringkat atas ya bagi dekat saya pun tak dapat bayangkanlah macam mana masa kecil tu ya yang tempat atas tu ada tempat duduk dan sebagainya daripada itu sampai mengikuti mesyuarat itu ya yang di atas pun macam campak lah duit di kertas waktu itu kan wang kertas gitu-gitu wang sin ke apa semua daripada atas barang tu mungkin sesak kan ya, jadi mereka ni bawah macam sambut lah apa yang dikatakan pada saya tu ya apa yang dikatakan pada saya tu ialah seperti dikatakan begini ya. Semangatnya tu macam dikatakan seolah-olah seperti daun-daun getah yang gugur ketika kering dan ditiup oleh angin yang kencang. Betul gugurnya duit daripada atas tu. Macam tu. Dan juga benda-benda lain lah. Ya, macam baling gitu lah. Ya. Sambut semua. Gitu. Jadi riuh lah dewan waktu itu daripada banyaklah orang siling ataupun wang getah turun ya macam dikatakan sebagai pelayan layar turun macam ada getah yang kering dan ditiup angin ya semangat yang mereka itu ya jadi apa yang mereka sumbangkan apa yang ada ya rantai jam rantai leher rantai kaki kalau ada gelang-gelang tak kira lah ya, ada juga bagi keronsang cincin malahan apa ni pin baju ni dia bagi juga kena dan dikatakan tongkat yang ada di bawah rumah ataupun tembaga tu dibagi supaya dilebur dan digadai supaya boleh menampung keperluan pembiayaan toko nak pergi ke London hebat saya hebat orang dulu ya baik apa yang lebih menarik diceritakan pada saya ialah satu peristiwa di mana selepas kan mereka pergi ke rongsang orang tu pakai kebaya kan kebaya mungkin kebaya lepas dan pakai contoh lah gitu dan pin dan juga kerongsang yang dipakai pada di kebaya baju kebaya wanita itu telah diberi kepada tempat masa mengutip tadi kan sebab tadi. Ya. Jadi bila nak balik dah tak ada pin apa daripada baju tu ya. Jadi dipegangnya baju tu ya dua tangan pegang baju tunggu bas ya, anda tahu ya boleh bayangkan bas tu boleh banyak sekali mungkin sejam sekali tunggu bas sampai balik sampailah ke rumah ya. Dia tak dia pun terlupa siapa nama orang tu tapi dia tengoklah sendiri yang masing-masing ya yang bukan seorang dua begitulah ya orang bagi kerongsang-kerongsang ya kerongsang dulu kan gunakan mungkin dengan perak mungkin
daripada apa sajalah ya. Dikatakan mungkin itu tak berhak pun, tapi dalam konteks untuk menyumbang itu bagi juga. Jadi selama mungkin hampir berapa jam ya, pegang baju kebaya itu dua tangan itu, atas dan bawah kiri dan kanan ini, tangan kiri dan kanan ini, pegang baju itu lepas, turun bas, sampailah ke tempat destinasi masing-masing. Hebat tak hebatnya orang itu. Mungkin kita bayangkan tunggu bas sudah berapa lama kan. Alright. Baik. Ini saya kata ni ya, sehinggakan wang dilontarkan oleh dan bagi tanda kering yang ditiup lagi kencang. Ya. Saya kata, begitu bersemangat, ya, begitu semangat. Dan ketika diceritakan, dikatakan bagaimana dia bangun mencakap tu kan, hai, memang bersemangatlah orang yang berusaha 80 tahun bangun dengan genggam mantangnya dia gitu. Macam ni dia cakap, dia kata. Tapi itulah yang saya tunjukkan patah bicara yang disebutkan tadi ya dalam. Alright. Ini masih belum habis lagi. Sehari atau dua hari selepas itu dia baliklah daripada Melaka ke Negeri Sembilan. Ya, walaupun sebelah je dan bumi sebelah je kan, tetapi dulu pengurutan tak ada. Dia tunggu bas yang tertentu bawa balik. Ya. Bila balik tu dengan hati dia berkobar-kobar nak beritahu mak dia, ya? Dia tak beritahu lagi. Ya? Dia beritahu pelan-pelan lah kononnya, katanya. Saya cuba nak bagi pelan-pelan bagi mak lah. Dan saya rasa mesti bangga. Ya? Tak sama-sama nak beritahu mak dia. Ya? Untuk apa? Menyatakan bahawa beliau dah bantu negara. Ya, itulah. Untuk tanah air dia katanya. Itulah kan. Nak menyatakan pada ibu dia. Ya? Okey. Apa yang beliau dapat? sebaik sahaja turun bas, jalan kaki sampai dah ke rumah dia. Dia tengok rumah dia berdiri dah tunggu depan rumah, depan tangga rumah dia. Ya, dekat tangan belakang. Oh, tangan belakang, tangan belakang tu. Oh, jelas kan? Tak ada kalau tangan depan tu menyambut lah kan. Tangan belakang tu, apa-apa sajalah. Ya, rupa-rupanya tak sempat beliau bagi tahu dah sampai berita itu kepada ibunya ya, sebab rupanya dah keluar berakhbar, dia pun tak tahu ya, pagi tu dah keluar akhbar dan orang kampung tengok mana siapa orang kampung mana tak, dia kata orang kampung dia mana satu pun dia tak tahu sampai pergi rumah mak dia bagi tahu si Rama ni si Rama ni dah bagi gelang pada tungku ni nak pergi ke London ni kan. Jadi mak dia dengar cerita melenting lah hanya kan, sebab gelang itu ialah ya, satu yang berharga kan pada kita kan. Okey. Rupanya bukan pujian atau kebanggaan yang dihamburkan oleh mak dia ya. Rupanya mak dia tak boleh terima dan mak dia tunggu dia dengan kontaknya di kampai. Masa kali-sekali strike, kali mana empat lah kena, dua kali, lapan kali lah kena. Ya, kita tekan begitu. Baik, tuan-tuan hadirin maya sekarang sekalian ya. Kita boleh imagine lah orang dulu ya, bila orang stun atau pukul dia, macam nak mati nak lah, kan. Mungkin begitu lah, begitu dikatakan lah. Ya, sekarang orang dulu kan. Sekarang ya. Kita opah-opah moyang-moyang kita dulu, mungkin lah begitu ya. Dia kena hotel, sangat, sangat, belakang tu sangat kuat lah ya, banyak kali. Sampai berdarah-darah lenjun, dia kata lenjun, lecun, kalau orang kata lecun tak belakang-belakang, dia kata dia umpamakan sebagai dia katakan turun macam darah tu keluar, darah macam ayam sembelih tu, ini benar-benar dia cerita pada saya report. Ya, dia katakan okay. Dan apa lagi dia kata sampai dalam mik dia kena kan, lepas tu dibawa, terpaksa dibawa ke klinik desa lah yang berhampiran, berhampiran pun tak hampir juga lah dia kata ya, jauh daripada kampung dia kata hampa tu untuk merawat kecederaannya di alam ini beliau kerana dipukul oleh ibunya. Right. Rupanya ibu dia memang tak boleh, dia mati, ibu dia yang agak konservatif ya. Baik, ketika saya menebal beliau menyatakan memang ada baju tu disimpan, dia kata tunjukkan, saya tak payahlah dia kata kan, dia simpan dan dia tak cuci pun darah itu. Ya, itu kenangan yang sangat berharga bagi dirinya, dia kata inilah baju merdeka dan di situ terpaliknya ataupun adanya darah merdeka, dia kata kan. Oh, itulah sebuah kemerdekaan ya kepada dia. Namun
itu merupakan okey bagi dia kata. Sebab dia nak, memang itu pilihan dia, dia nak berjuang dan dia nak nak apa, memberi sesuatu kepada rakyat, kepada negara, sorry, kepada negara eh. Apa lagi yang dia kedaya, itu yang dia ada, kata kan. Okey. Tanpa dicuci pada sampai ketika saya berjumpa dengan dia pada 23.13 masih tidak ada. Okey. Baik. Kita teruskan lagi ya. Ya, dari macam saya kata tadi, ibu dia bersikap konservatif, tak boleh menerima gelang yang dibagi ya, gelang kesayangan tu kepada Tunku Rahman ya. Dan juga kita kena fahamlah ya. Kita kita memang orang Melayu susah ya. Kehidupan orang sangat sukar kan. Yang sukar selepas masih dari dalam apa? Belum merdeka lagi kan. Masih sangat susah ya. Dan mungkin nak dapatkan emas itu untuk mungkin bapak dia bekerja membantu dan sebagainya kan, mencukur, mengukur perikelaman itu. Kan mungkin memanglah ya, sangat mahal lah pada kita itu mungkin kan. Jadi kesukaran mendapatkan itu, kesukaran mengumpulkan itu ya, tiba-tiba dia bagi secara begitu saja ya, tanpa ada rasa bersalah apa pada Tunku Rahman kan. Itu mungkin mak dia terima lah kan. Sebab mungkin itulah satu harta yang mungkin ada, untuk dia nanti kata yang masa depan kan. Orang tu saya beli emas itu untuk masa depan mungkin kesusahan dan sebagainya kan. Tapi dia tak fikirkan itu semua kan. Ha, kan. Alright. Baik. Apa yang membezakan ataupun apa itu surat yang boleh saya ketengah tadi, itulah macam ceritakan bagaimana dia kata di hutan air darah dia keluar macam disebelih oleh disebelih apa ayam yang kena sebelih ya. Kemudian di hutan ya. Kemudian bagaimana dia ceritakan bagaimana daun-daun duit itu turun sebagai daun-daun yang ber ukuran kan. Jadi baik. Apa yang tersurat yang bila ketika saya berjumpa dengan ya Allah ya, ketika usianya 87 tahun ya, masih lagi menjadi ahli perkim, mengurusi perkim negeri 9, masih lagi menjaga tugas-tugas, memberi sumbangan, masuk ke kampung-kampung, beri sumbangan, beri bantuan kepada yang kurang kurang upayaan dan sebagainya, perkim kan. Mualaf-mualaf contohnya begitulah. Ya, diberi kekuatan ni beliau dan sangat tajam pemikirannya. Dia mengingat setiap satu ya, setiap satu yang peristiwa itu. Dan kalau anda lihat boleh 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 anda rujuk ya dalam berita harian dan sebagainya dicatatkan masa hari kemerdekaan dan juga hari mencatatkan hari kematian hari beliau meninggal dunia sebut nama ya. Dia mampu menuturkan atau berbicara tentang sejarah itu secara baik ya, bila saya dengan saya satu-satu peristiwa itu ya dilontarkan dengan begitu betul tajam kerana dan juga tarikh tertentu bila saya memang saya tahu kan terujuk memang betul ya tangan pikiran sangat tajam ya dalam usia begitu right dan disabarkan sehingga jauh hampir ya, ketika hampir hayatnya pun walaupun tak larat ya tapi masih lagi faham tahu tentang negara kita ya. Okey, apa lagi? Ini yang saya katakan tadi, ya. Masih kuat, ya. Walaupun sangat kecil, ya. Walaupun kecil, ya. Sangat, sangat, sangat bersemangat. Mungkin jati diri dan juga semangat yang memberikan kekuatan kepada beliau untuk terus menyumbang bakti, kan. Pada usia 87, kalau kita mengalahkan, tidak, dia teruskan. Katakan selagi ada hayat di badan, dia akan terus menyumbang kepada negara dan untuk bangsa. Right? Baik. Bila juga betul bersemangat lah bila bercerita atau menyentuh tentang berkaitan dengan bangsa dan negara pada masa sekarang dan masa ketika saya bertemu puan dengan dia lah ya. Masih lebih tahu ya, tahu berkaitan dengan negara dan sebagainya apa yang asal-asal negara yang ditengahkan di oleh kita ya dan memberi nasihat-nasihat tertentu ya. Okay. Apa lagi yang ceritakan pada saya iaitu selepas Tunku kenal dia ya, kenal dia sebagainya, mula-mula dia tak kenal lagi ya, tak pernah lagi dia. Tunku pernah bertanya pada dia, ya, apa asal yang tak tercapai sebab Tunku tahu, ya, bila kita orang dah berkenalan dan sebagainya, mungkin tahu lah kata-kata seperti
apa tak tercapai lagi kan tuntutannya, sebab dia tahu Encik Rahmah Kassim ini menerjunkan diri seawal 18 tahun usianya untuk bergiat tegak dalam perjuangan mempertahankan mendapatkan daripada jajahannya. Jadi tuntutannya dia ya. Apa yang nak lagi tak tinggal tak buat lagi sebab untuk kata dia kata dia kita kata dan nak pergi kat dia kat kedah ada. Ha, hang apa lagi tak tahu tak capai ni Rahmah. Ya. Kau boleh saya tolong, saya tolong. Hang awal-awal muda lagi dah berjuang. Kau ada hang yang tak tertinggal apa ke? Dia katakan, dia cerita hang. So, Siti Rahmah secara jujur, dia tahu, dia sangat bercerita untuk melanjut pelajarannya, belajar di Jawa Langgar. Eh. Tapi itulah, bila pilih dia perjuangannya, jadi dia tak dapat menurunkan hasrat atau cerita beliau itu. Tetapi apa yang menunjukkan ya dia kata tumpu ni seorang yang sangat sangat concern tentang orang, dia kata aku memberat dia kata tak apalah Rahmah, dia hantar empat dua pergi duduk minggu dekat Al-Azhar, dia kata tumpu betul ke betul lah, dia kata kan itulah mereka bicara mereka so betul lah tumpu menghantar dia ke Al-Azhar ya, duduk sama dua seminggu tumpu tanya supaya tercapai lah asal dia pergi kaki ke Gusti Al-Azhar ya. Mana cerita kamu saya. Right. Baik. Apabila Tunku memberi tawaran kepada beliau untuk menjadi bertanding pada tahun 1989 ya, di Dun Terentang. Ini dia kita kata kepada saya lah. Ya. Bagaimana dia katakan beliau menerima sindiran kata-kata pusat. Kecaman apa perempuan boleh masa tu kan kita masih lagi tak boleh terima perempuan sebab contohnya kan pergi ke kehadapan pemerintah atau mungkin contohnya kan kalau jadi adun ni dia jadi wakil rakyat kan wakil suara tu pergi ke Dewan Perundangan Negeri ya. Dan sendirian nak kata pesan ini juga mencerminkan ketidak kepercayaan ya, orang terhadap masa tu masih lagi dalam masing-masing gender lah ya, walaupun dalam perawatan mereka itu. Dan kecaman-kecaman dan makian boleh katakan lah ya, sampai ke perkara yang memalukan lah ya, kata-kata foto yang keluar kan, tak pernah sebut sini, tapi hal-hal yang dalam kayu kata hal-hal dalam kayu tersebut bagai macam-macam lah ya, dia katakan begitu. Dia tak boleh lah, dia kata sebab dia ni ada satu ya, untuk agama, bangsa dan tanah air. Ya. Dan pada ketika itu ya, barulah saya pun sedar bahawa ketika 59 tu masih lagi orang tidak terima wanita sebagai ketua mungkin sebagai orang tak kehadapan ya. Masih lagi orang tidak percaya kebolehan wanita dalam soal jadi ketua dan sebagainya mungkinlah begitu ya jawatan ada jawatan mungkin ya mungkin masih lebih depan ya daripada kata-kata dan juga cerita daripada ya, kan inilah ya yang beliau terima ya kecaman-kecaman sehingga ibunya kata tak payahlah masukkan sebab dia kecaman-kecaman dia sangat hebatlah tapi dia tak kisah dia kata. Tapi alhamdulillah ya dia menang selama dua berturut-turut itu daripada dia 1959 dia 1969 ya dua penggalan okey. Dan beliau sangat menghormati dan mengagumi Tun Mahathir Rahman kerana dikatakan sangat bijak mengatur pentadbiran dalam Melayu. Tajam pemikiran Tun Mahathir Rahman ini buat satu tindakan. Ya. Fikiran dia dikatakan ada dia pula saya tertentu. Kan? Tak senang dia kata ya. Dalam negara yang baru nak tubuh, dia semua nak kena buat from the beginning mungkin kan. Semua nak tubuhkan satu yang tubuh yang baru kan? Mungkin ada kesan-kesan tertentu tapi tak berani buat ya. Dan keberanian lah membawa kita sampai ke ini ya. Okey. Okey kita sampai ni. Walaupun beliau merupakan orang pertama yang bangun menyumbang emasnya dan menyuruh orang lain untuk buat demikian tapi sebenarnya awal-awal tu Tunku tak tahu lagi ya. Lepas peristiwa itu Tunku tak kenal dia sangat lagi dia katakan ya. Tetapi bila dalam satu majlis lagi Tunku cuba tanya. Ha? Tunku teringat orang yang berdiri tubuh wanita tubuh kecil yang berdiri itu siapa dia? Jadi dalam satu majlis yang
tak jauh daripada majlis mula-mula tadi di bandar sebelah tu. Ya. Ada satu lagi majlis lepas tu pun apa ni ucap dia tanya dia tunggu tanya lah ya. Tunggu tanya apa? Dia tok cerita sama ni diikut cakap orang orang utara dia kata kan. Siapa tahu yang bagi gelang gelang dulu? Dia aku tak ingat siapa nama dia tau. Ya. Tahu dia maksudnya orang utara kan. Siapa nama dia tau? Tak tahu kan, tak tahu. Dan main mana aku tahu, siapa budak tu tahu. Jadi bila mendengar bila mendengar tu dia pun memperkenalkan diri sebab itulah mereka saling lebih jauh lah mengenali. Okey. Nah, ini ya. Kebetulan kita itu selama hadir baru waktu sebelum ini lebih dekat ya. Okey, apa lagi? Sepanjang saya mengenali, saya berbicara dengan beliau, sentiasa meluangkan pendapat, menyatakan seharusnya generasi hari ini sentiasa mengingati, menyayangi, ya? Berusaha mempertahankan negara. Ya? Sebab katanya kita tak ada lagi tempat nak pergi. Ya? Inilah tanah tumpah darah kita, inilah nenek moyang kita, asalnya, ya? Dan inilah semua menabur bakti dan juga keringat supaya negara tempat ya, tak henti-henti dia beritahu kepada saya. Okey. Baik, ini merupakan bukti saya berjumpa dengan Datuk Siti Rahmah Kassim. Ya. Okey. Di rumah anaknya Senawa. Ya. Dan tak perlu sebagai alamatnya. Okey. Okey. Sambil saya pergi dua orang dengan isteri saya. Ya. Sambil isteri saya buat video cam. Saya mencatat dan juga saya merakamkan suara. Nampak kecil ya. Putih di tengah-tengah tu ialah recorder. Ya. Orangnya cukup kecil ya, sangat tapi bersemangat ya. Baik. Ini ya, kalau dia seorang. Okay. Baju ini mungkin hampir sama yang dipakai gambar tu tadi. Okay, mungkin. Okey. Ini saya dan isi ya untuk kenangan bagi saya dan isteri saya lah ya. Bertemu seorang tokoh hebat tanah air. Ya, tidak ada tolak gantinya. Peristiwa pengalaman saya tidak ada tolak gantinya untuk saya simpan ya, memori indah ini. Ya. Jarang dapat ketemu. Ya. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, saya juga sebelum jumpa dia, saya pergi jumpa Allahyarham Datuk Aziz Tan Sri Aziz Safar di Melaka. Ya. Usia mereka hampir sama lebih kurang. Saya kata, saya beritahu Tan Sri, besok saya nak jumpa Datuk Seri Rahmah Kassim. Ha, ramah. Engkau, dia kata, ya, orang Pulau Orang Melaka kan. Engkau kena salam kat dia, ya. Beritahu aku sihat lagi, kata Tan Sri. Nah, apa ni, Tan Sri Aziz Tapa, ya. Mereka kenal saya, maknanya. Ya. So, saya dapatkan salam dia pada baik, ya. Okay. Ini buktilah sorotan saya hari ini. Saya bercerita berkaitan dengan berita yang hebat ini ya. Bagaimana daripada kacamata saya dan juga apa yang diceritakan yang disisip-sisipkan kepada saya selain daripada fakta-fakta yang dinyatakan lah kan. Semua fakta itu semua orang baca. Tapi pengalaman untuk memberitahu ya, orang yang kita jadi sejarah ni, fakta-fakta sejarah ini ya. Kalau lihat dalam buku Ibrahim Mahmud ya, ada mention atau ada mengatakan atau berbicara sedikit tentang Siti Rahmah Kassim ini, tapi dalam bentuk perjawatan lah ya. Dan saya juga minta dia menulis tulisan tangan satu dalam A4 dia tulis ya. Saya simpan itu jangan Aziz Tan Sri Aziz Tapang ya. Saya kata ini menjadi satu yang berharga pada saya apabila ya. Dan tuan-tuan boleh tengok ya, tuan-tuan boleh tengok ya, bagaimana beliau sihat ya, kuat, hebat ya,
berdiri kuat kah? Ya, berdiri. Dan saya cuba akhirnya ya, saya cuba kita saya masih lebih kamu. Saya tambah 20 minit sini, setengah jam saya tambah di sini. Okey. Di sini satu lagi, ini ya. Tuan-tuan lihatlah ya gambar dia. Dan ini saya belanja kat tuan-tuan satu. Ya. Ketika ini masa dia bercakap dia berdiri tu kan. Saya dah isi saya mengalir air mata sebab tengok kobar-kobarnya dia bercakap dan macam saya berada di dalam dewan itu. Ya, dia ceritakan suasana dalam dewan yang masa dia katakan apa dau duit jatuh dicampak di beratas dia kumpulkan tu kan macam daun-daun dia tengah dia cerita tu Allah Akbar. Ini depan saya ya, mata tubuh yang berjuang ni saya sempat berjumpa ya. Tak dapat saya tahan mata saya ya. Jadi saya belanja tuan-tuan dah ya. Saya tak tahu boleh dengar atau tidak. Siapa? Technician ya, orang yang membantu saya dalam ni ya. Saya tak pasti boleh boleh kuat lagi ketah ya. Allah Allah. Okey ya. Ah itu ketutur kata. Saya nak pilih. Ya. Ini yang ulang balik ini. Ya. Mungkin tak dengar tapi saya dah ceritakan
Okey ya. Saya kira apa yang dikatakan oleh boleh Meninggal tahun bila ni, Dr. Jeffrey? Dia meninggal pada 24. Kerajaan saya kira dia ada cerita. Tak lupa lah. Tu. Ya, 24 Mac 2017, ketika Okay. berumur 91 tahun, ya. Dan merupakan yalah, dia dia apa ni, macam hampir samalah ya dengan perjuangan awal-awal kan, mula sebagainya tu. Jadi saya terpaksa cari orang tu lah. Saya kan masa tu saya buat primaria kan. Jadi kena cari orang yang betul lah, dan antara orang yang sejarah itu dia yang terdia lah. Tan Sri Aziz Tapa yang boleh saya usahakan juga. Dan juga saya tak sempat nak jumpa Tun Siti Hasmah lah, sebab antaranya orang yang dan sebagainya lah, yang antara dalil yang ada lah, macam itu lah, betul sendiri. Ya. Jadi nah, jadi di sini kalau tengok video tu panjang ya, boleh saya tunjukkan lagi boleh ya, tapi kita dah melebihi saya kira, sebab saya pun tadi ambil masa 4.5 jam ya kan, dan saya pun 2.5 jam ya, lepas setengah so, video tu ada lagi sikit lagi, tapi apa yang kita buat dalam video tu saya telah nyatakan dalam dalam teks saya, dan juga adalah yang saya tak masukkan juga ya. Ucapan dia pun, dia orang negeri sembilan kan, bahasa dia dalam luar negeri sembilan lah, tapi bila dia mengajuk cakap Tun Rahmat, dia gunakan bahasa utara, sebab kita faham juga dia pernah mendapat didikan di Mahaguru Muda di Pulau Pinang, dan pernah menjadi guru di Pari Kunta. Jadi masalah logat utara ni dia rasa dia tak ada masalah, sebab dia cakap bahasa saya kan, dia cuba tadi kan, apa pun tak tahu, tak kisah kan. So di sini tuan-tuan, sekalung penghargaan lah ataupun ucapan fatihah kepada Datuk Siti Hajah Siti Rahmah Kasim ya, yang mana sangat berjasa pada kita. Tuan-tuan, kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita kan nanti, atau kita sendirilah tidak mengenali tokoh-tokoh ini, saya kira malang bagi kita yang mewarisi kekayaan, kemudahan, keharmonian ya, tanpa kita mengetahui siapa yang merintis jalan tersebut. Ya, jadi setakat ini saya telah mengutarakan dua orang. InsyaAllah kalau ada sekian lagi. Tapi maknanya kita perlu tahulah apa itu. Ya. Kalau kita ambil tahu langsung, jadi masalah bagi kita masa akan datang, kita akan lupa jati diri dan kasih sayang kita pada negara dan juga pujang-pujang lama. So, saya kembalikan pada tadi. Masih. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey atas perkongsian yang menarik tadi ya. Bahan ini kalau tak ada Dr. Jeffrey ni, ramai yang tak tahu ni, kita amat bertuah pada petang ini ya. Baik, saya apa nama buka ruanglah kepada rakan-rakan untuk bertanyakan satu atau dua soalan kepada Dr. Jeffrey. Dipersilakan. Atau seperti biasa, boleh apa kebukakan soalan juga pada ruangan chatting kita, ruangan chat ya, kalau ada. Oh, pada saya cuba ambil kesempatan sini lepas saya buat pada sini kereta tu, buat ada yang minta, ada tiga orang minta saya punya PowerPoint. Saya jadi nak bagi, tapi lepas saya buka telefon ada masalah sikit, jadi nombor-nombor tak ada, jadi saya dah dapat mungkin dapat di screen dia WhatsApp main tu yang lama lah, saya dapat lihat baru tapi yang lama tu saya termasuklah kita punya yang menjaga teknikal ya. Baik, saya ingat mungkin apa kalau ada soalan mungkin boleh berhubung terus dengan Encik dengan Dr. Jeffrey ya. Dan sekali lagi saya beri peluang kepada Dr. Jeffrey untuk membuat rumusan ya, tentang apa yang disampaikan pada hari ini dalam 1 minit 2 ni ya. Baik, terima kasih. Saya sejak awal tadi saya katakan faktor tak boleh berubah dari kesiapan ketika dan tulisan mungkin dari segi itu, tapi daripada segi sisipan cerita-cerita itu saya ketengahkan apa yang saya tahulah, dan saya berjumpa dengan itu
tak menyenangkan tu saya tak keluar. Tapi ada yang memang tak, tak menyenangkan pun tak ada. Semuanya adalah mungkin macam saya katakan tadi, kita harus mengumumkan dan mengambil tahu ya, siapa yang meritis ya. Kan kita tak tahu ni. Mungkin kalau kita susun galur kita, contohnya saya beritahu, saya penapa, Datuk saya penapa, moyang saya penapa, tak itu saja. Mungkin Datuk moyang kita terdiri daripada susun galurnya orang yang berjuang. Tapi kita tak menghayati, kita tak tahu. Jadi begitulah ya. Dan kita sentiasa patutnya kita sentiasa mencari siapa siapa pejuang-pejuang, malah ramai lagi yang terkorban dan sebagainya atas kepada mereka itu kita hidup selesa di hari ini. So jangan lupa lah ya, sejarah seperti cerminan, seperti sisi apa ni, cermin sisi kereta atau cermin belakang kereta. Ya, so, tadi punya kereta kan tengok kereta besar itu nak ke depan, tapi kenapa tengok belakang kan? Tapi maju ke depan. So belakang itu berbagai apa ni, sempadan ataupun cerminan itu untuk kita berhadapan. Kita tak tengok, kita tak buat kereta tengok sisi tepi, sisi belakang kereta kita tu, cermin belakang kita tu untuk kita mengundur, kita bukan jalan kita ke depan. Cermin pandang belakang itu penting kerana kita mesti melihat pada belakang baru kita maju ke hadapan. So pastikan kita menghargai lah. Jangan jangan langsung tak membentuk tentang sejarah ini, sangat-sangat penting. So saya rasa patut semua orang perlu menyayangi lah ya, dan menghormati serta memberi penghargaan yang besar kepada pejuang-pejuang hari ini. Banyak lagi tuan. Kadang-kadang kita tak memberi penghargaan kepada orang yang berjuang ya, berjasa kita beri kepada pada orang yang kita tak sesuai bagi saya lah kan, pelanggaran tertentu tu ya. Artinya kita beri penghargaan negara kepada orang kita. So alhamdulillah anugerah-anugerah tertentu dah dapat oleh diberikan kepada Datuk Seri Damar Kassim, tapi banyak ramai lagi dalam kalangan kita yang masih lagi belum mendapat kehormatan tertentu ya, sebagai pejuang-pejuang tanah air. Ya. Kita akan terangkan dari semasa ke masa itu tadi. So terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Jeffrey bin Bahad Azim atas perkongsian pada petang ini ya, yang sempat berkongsi berkaitan dengan Datuk Hajah Siti Rahmah Kasim ya, binti Kasim ya. Baik, pada sidang penonton semua, saya mengucapkan terima kasih ya, dekat atas kesudian apa kekal sehingga ke penghujung rantangan pada petang ini ya, dan pada masa yang sama saya mengucapkan memohon ampun dan maaflah di atas kesilapan teknikal pada peringkat awal apa nama sesi kita tadi ya. Baik, kita pun dah sampai kepada ke penghujung rancangan ya, sampai kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan, insyaAllah ya. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih semua.